Sebanyak 940 prajurit siswa ikuti pembukaan pendidikan pertama Tamtama, Dikmata, dan Bintara, Diktuba TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan di lapangan Sisingamangaraja Rindam 1 Bukit Barisan, Kota Pematang Siantar. Dari 940 prajurit yang hadir terbagi atas 335 orang siswa Tamtama dan 605 orang siswa Bintara. Acara pembukaan pendidikan Dikmata dan Diktuba ini dipimpin langsung oleh Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Hasanuddin. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadilah dalam amanat tertulisnya menyampaikan agar menempa para prajurit siswa menjadi prajurit yang handal dalam berbagai medan penugasan. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas-kualitas pengetahuan dan keterampilan dasar yang dapat diimplementasikan dan menjawab tuntutan pada masa mendatang yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu juga dilakukan penyematan secara simbolis kepada perwakilan prajurit siswa sebagai tanda dimulainya pendidikan. Dari Sumatera Utara, Herman Maris, Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.